Selamat datang kembali di channel Pusat Karya. Nah, sahabatku, kita bawakan cangkul terus pancang-pancang ya, pancang pendek seukuran semeter yang bagus itu sebenarnya. Itu tadi kurang panjang ya. Untuk mengikat, yaitu sahabatku, apa terong, nanti kalau tidak diikat kita tidak bisa panen sahabatku. Harus dikasih kayu penyangga ya, bambu maupun belahan bambu maupun kayu biasa boleh, supaya tidak roboh sahabatku. Kemarin kena angin, nah itu yang di sebelah sana juga sudah pada roboh. Oke sahabatku, langsung saja kita kita tancap-tancapkan pancangnya supaya kita panen. Dan bawa gunting sahabatku, harus membawa gunting, talinya cukup pakai yaitu bekas kain ya, kain yang sudah tidak dipakai itu malah kowat sahabatku. Langsung seperti ini ya, supaya kuat tidak roboh. Nah, seperti ini seperti supaya tidak roboh ya. Ikatkan begini seperti ini. Dua kali ya, bawa talinya biar kuat begini. Lalu yang ini seperti ini. Batu di sini tuh banyak batu ya. Kalau enggak seperti ini enggak kuat. Pare lagi. Nah, seperti ini tegak. Habis gitu ditimbun malah bagus apa dulu ditimbun. Nah, kurang panjang ini apa. Habis itu yang ini.
talinya masuk sahabatku, langsung seret kuat. Nah, langsung kuat talinya. Cukup tali sekali saja, putaran saja ya Pak. Nah seperti ini, lalu di uruk ya, lebih bagus lagi di uruk. Seperti ini sahabat itu kuat, kita timbun-timbun malah lebih bagus. Nah oke sahabatku, sekian, terima kasih, sampai jumpa lagi, salam persahabatan.